Hai Ismail, kembali ke my YouTube channel. Nah, jadi sesuai dengan request kalian semua, hari ini aku bakalan kasih tahu kalian cara untuk memutihkan dan juga mengglowingkan kulit wajah dengan cepat dan juga alami. Selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini cukup dua bahan aja, dan kedua bahan ini gampang banget untuk ditemuinnya. Kalian bisa langsung aja dapetin kedua bahan ini di rumah kalian. Dan selain itu juga untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah. Dan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah maupun pemula, dan kalian ingin memutihkan, mencerahkan serta mengglowingkan kulit wajah kalian, kalian boleh banget untuk cobain cara aku ini karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami, jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit wajah kalian. Nah, pastinya penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya? Makanya kalian harus nonton sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Nah, oke, selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini cukup dua bahan aja. Nah, untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah putih telur. Nah, untuk putih telurnya ini kalian cukup menyiapkan satu butir telur aja. Nah, kalian pisahkan dengan kuningnya seperti ini. Nah, lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah kunyit bubuk. Nah, untuk kunyit bubuknya sendiri kalian bisa menggunakan kunyit bubuk merek apapun. Nah, untuk kali ini aku bakal menggunakan kunyit bubuk mereknya Desaku yang sudah aku masukkan ke dalam toples seperti ini. Nah, untuk kunyit bubuk ini kalian bisa menggunakan kunyit bubuk yang ada di rumah kalian. Nah, kunyit bubuk ini manfaatnya itu banyak banget digunakan untuk kulit kalian. Bisa digunakan untuk menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, bisa juga digunakan untuk menyamarkan flek hitam maupun bekas-bekas jerawat. Nah, sedangkan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadah dan juga sendok yang nantinya bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya. Nah, untuk selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat simple. Jadi untuk yang pertama, kalian harus siapkan terlebih dahulu untuk putih telurnya. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk kunyit bubuk. Nah, kalau kunyit bubuknya ini kurang lebih sekitar setengah sendok teh aja. Jadi sedikit aja kita campurkan. Nah, jika udah, kemudian tinggal kita aduk-aduk aja hingga kedua bahan ini tercampur rata dan sampai berbusa. Seperti ini. Nah, jika kedua bahannya ini sudah tercampur rata, nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata di seluruh kulit kita. Bener-bener gampang banget kan? Tetapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water, kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam, baru kalian menggunakan masker ini. Dan berhubung sekarang ini aku udah cuci muka dan aku nggak pakai skincare apapun, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Dan nanti di akhir video nanti aku bakalan kasih tahu kalian untuk foto before dan juga after aku menggunakan masker ini. Oke, langsung aja aku bakalan aplikasikan. Nah, jadi ini dia, udah selesai mengaplikasikan masker putih telur dan juga kunyit bubuknya di seluruh kulit wajah aku. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kita diemin aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu. Atau kita tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video dulu biar gak kelamaan ya guys. Stay tune! Nah, jadi ini dia, masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Nah, jadi setelah selesai aku menggunakan masker putih telur dan juga kunyit bubuknya, yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu langsung terlihat lebih glowing, terlihat lebih cerah dan juga terlihat lebih putih daripada sebelumnya. Dan selain itu juga tekstur kulit wajah aku yang semulanya itu kasar dan juga kering banget, sekarang ini berasa lebih lembut, berasa lebih halus dan juga lembab banget.
Benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Apalagi saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah, itu kayak ada sensasi dinginnya gitu. Jadi berasa adem, enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Dan yang paling aku suka lagi untuk di bagian hidung sini yang biasanya itu kasar banget, sekarang ini udah berasa lebih halus daripada sebelumnya. Jadi komedo-komedo aku itu kayak sedikit lebih terangkat. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mencerahkan, memutihkan maupun mengglowingkan kulit wajah kalian, kalian wajib banget untuk cobain cara aku ini karena untuk hasilnya sendiri pun emang benar-benar bagus. Dan untuk masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Alhamdulillah aku udah mencoba beberapa kali, tetapi di kulit wajah aku itu aman-aman aja dan tidak ada efek sampingnya karena untuk kulit wajah aku sendiri pun ini juga tergolong sensitif. Dan untuk hasilnya lebih cepat dan juga lebih maksimal lagi, kalian bisa menggunakan masker ini 1 minggu itu 2-3 kali aja. Sangat gampang kan, apalagi untuk bahan-bahannya sendiri pun alami, bisa kan dapetin di rumah, hasilnya sendiri pun juga bagus. Jadi kan gak bakalan rugi untuk mencoba masker ini. Nah, jadi itu aja video aku hari ini. Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen mereka sebentar selanjutnya. Bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.